warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu pis, salam jedar dari CVA Sodor. Oke, bentar, mohon maaf. Kemarin kita itu lupa teman-teman menghidupkan mic. Jadi ini saya tadi mohon maaf lihat mic dulu. Tak ulang ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu pis, salam jedar dari CVA Sodor. Salam satu laras, salam satu pis, salam jedar. Oke, saya agak bingung ini karena hari ini hari yang sangat-sangat bahagia. Di hari kedua bulan Ramadan ini, mudah-mudahan puasamu lancar, jangan dibatalin ya teman-teman. Dan di hari kedua Ramadan ini kita kedatangan unit yang sangat-sangat kita tunggu buat teman-teman dan juga saya, ini yang paling kita tunggu. Nah, senapan apakah itu? Senapannya adalah senapan angin PCP Predator Mahameru. Mantap sekali, ini udah ready banyak banget ini ya teman-teman. Ada 30 lebih barangnya ini. Mantap sekali ini Predator Mahameru yang hampir 2 bulan belum ready. Nah, sekarang udah ready. Jadi kalau teman-teman gak sat-sat pengen check out Predator Mahameru ini, nanti nunggu lama lagi teman-teman. Jadi ini kita umumkan Predator Mahamerunya udah ready. Oke, tidak hanya Mahameru yang ready, tapi yang kemarin belum kebagian stok Predator Rinjani, ini juga Rinjani udah ready kembali. Jadi ada nama gunung, ada dua nama, Rinjani sama Mahameru. Jadi sama-sama puncak tertinggi yang ada di wilayahnya masing-masing, sekarang udah ready semua. Oke, mantap sekali. Sebelum menyimak video ini, nah, langkah baiknya seperti biasa, agar puasamu lebih berkah lagi, pahalanya lebih banyak lagi, yang penonton baru di CVA Sodor, silakan diklik tombol subscribe dan tombol like-nya. Oke ya teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang selalu menyupport channel CVA Sodor. Terima kasih, mudah-mudahan rezekimu dilancarkan terus, panjang umur, sehat selalu. Oke teman-teman, oke. Sekarang kita mau bahas yang Predator Rinjani dulu. Nah, Rinjani dulu. Nah, ini Predator Rinjani yang terbaru, ada warnanya, warna silver. Sekarang yang ready untuk senapan MPCP Predator Rinjani ini, yang ready ada dua warna, warna silver ini sama warna hitam. Tapi ada dua jenis, ada yang laras 60 cm, ada juga yang laras bogel cuman 50 cm. Jadi pecinta bogel, ini ada Predator Rinjani bogel, nanti kita jelaskan masing-masing. Nah, sekarang kita mau jelasin apa sih bedanya Predator Rinjani sama Predator Mahameru. Nah, bedanya itu disimak baik videonya. Oke, untuk larasnya, yang pertama ini larasnya. Larasnya kalau untuk Predator Rinjani ini, larasnya standar CVA Sodor. Ini standar CVA Sodor yang bagus sekali. Jadi ini larasnya yang masih standar CVA Sodor. Mantap sekali. Ini larasnya panjangnya 60 cm. Larasnya bahan baja seamless OD13 alur 12. Untuk tabungnya, ini menggunakan tabung Venom, tabung 500cc. Ini udah ada namanya Rinjani, begitu teman-teman. Terus pengisian anginnya pakai mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Terus untuk chambernya, nah chambernya ini diingat-ingat, chamber untuk Predator Rinjani ini menggunakan chamber Dural seri 7, pembuatan full CNC, daleman full stainless. Mantap sekali ya teman-teman. Ini cancel kokang bisa kanan dan juga bisa kiri. Untuk tarikannya menggunakan tarikan seat lever, jadi tinggal tarik gini, tembak dor. Mantap sekali. Ini karena saya lagi di luar ruangan, mohon maaf kalau ada suara kiroah, karena ini hari Jumat, mau Jumatan. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi ini memang pembuatan videonya agak sat-sat, nah, karena ini Predatornya ini ready banyak sekali. Oke teman-teman, terus untuk ketebalan chamber ini, tebalnya ini ada 20 cm. Nah, ini mantap sekali untuk senapan ini PCP Predator Rinjani. Kenapa saya sebutkan tebalnya? Karena nanti ada beda tebalnya untuk Predator Mahameru sama Rinjani, begitu teman-teman. Terus
pemasangan magazine pun juga udah ada. Ini bisa magazine, bisa juga single shot. Nah, ini bisa magazine, bisa juga single shot, teman-teman. Nanti magazine-nya kalau yang CNC, kita kasih magazine-nya yang CNC, jadi tinggal pasang saja. Tenang saja, langsung kita setelin. Perdam juga langsung kita setelin dari sini. Oke, mantap sekali. Terus triggernya ini menggunakan trigger match. Oke, safety triggernya udah ada di chamber, ada di sebelah sini. Mantap sekali, teman-teman. Terus apalagi ini extension valve. Nah, ini menggunakan stainless ya. Ini stainless bannya. Mantap sekali, halus banget. Daleman udah full stainless, jadi udah anti karat, kena hujan aman sekali. Mantap sekali, teman-teman. Terus popornya, ini popornya popor cangkul, bisa maju dan mundur. Nah, ini agak seret karena ini masih baru. Oke. Terus popornya popor cangkul, bisa juga dilipat seperti ini. Mantap sekali, teman-teman. Oke, ini bisa dilipat, cara ngembalinya pun gampang sekali, teman-teman. Oke, terus rel teleskopnya ini bisa semua tele kecil maupun besar kecuali yang pikat ini karena relnya rel 11 atau 12. Mantap sekali, teman-teman. Oke, kita lanjut ke harganya. Langsung saja kita kasih harga promonya. Harga promonya ini cuma 4 juta rupiah. 4 juta pas ya, tidak bisa kurang, juga kita tidak melebihi. Oke, harganya 4 juta, sudah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam, sama STKS-nya. Mantap sekali, teman-teman. Ini yang varian baru, warnanya warna silver. Oke, mantap sekali. Terus saya mau lihatin yang bogel. Nah, ini yang Predator Rinjani bogel. Popornya pakai popor GTR. Untuk speknya sama, nah, cuman beda panjang larasnya. Panjang larasnya ini cuma 50 cm. Oke, tarikannya pun sama. Popornya bisa popor lipat juga. Oke, mantap sekali. Popornya pakai popor GTR, maju mundur. Oke, ini mantap sekali, teman-teman, untuk senapan MPCP Predator Bogel Rinjani ya. Harganya ini juga harganya sama, 4 juta saja. Bonusnya pun sama, tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tas, magazine, perdam, sama STKS. Mantap sekali kan. Untuk yang pecinta bogel, sekarang udah ready. Ini dia yang full CNC, gak ada yang semi CNC untuk yang bogel. Jadi yang tanya ada yang full, ada yang semi CNC mas, gak ada yang ready. Ini dia Predator Rinjani full CNC bogel ini. Mantap sekali. Oke, harganya 4 juta rupiah saja, buruan langsung saja di check out. Stok yang bogel ini agak dikit, banyak yang panjang laras 60 cm. Oke, begitu ya, teman-teman. Nah, ada juga yang variasi warna hitam, full hitam seperti ini. Mantap sekali. Ini dia untuk senapan angin PCP Predator Rinjani. Mantap banget. Oke, buruan langsung saja di check out, barangnya ready banyak, teman-teman. Oke, nah ini yang paling the best. Nah, paling the best, paling ditunggu-tunggu, menjadi primadona sekali, yaitu ada Predator Mahameru. Oke, orisinil, ori CVA Sodor, yang punya cuman CVA Sodor saja ini. Oke, mantap sekali, teman-teman. Nah, ini dia senapan angin PCP Predator Mahameru. Nah, saya jelaskan beda-bedanya dari Predator Rinjani tadi ya, teman-teman. Nah, bedanya yang pertama itu dari larasnya. Nah, ini larasnya, kalau yang Predator Mahameru ini larasnya laras import. Nah, cuman gak ada mereknya. Kalau ada mereknya, wah harganya ya agak segitu, harganya pasti naik lagi. Tapi ini kita ambil yang tanpa merek, jadi agak lumayan harganya merakyat. Begitu, teman-teman. Beda yang pertama larasnya. Larasnya ini laras import. Oke, dari luar negeri, teman-teman. Bahannya sama, bahan baja seamless OD13 alur 12. Mantap sekali. Untuk
Tabungnya juga menggunakan tabung Venom 500cc, aman anginnya 2700-2800 PSI. Untuk jarak akurasinya untuk senapan NPCP bocah Predator Mahameru ini, jarak akurasinya bisa 70-90 meter, oke sekali untuk senapan angin bocah Predator Mahameru. Kalau yang Rinjani tadi groping 70-80 meter udah oke sekali, kalau ini bisa 90 meter lebih, mantap sekali untuk senapan angin PCP bocah Predator Mahameru ini. Nah, bedanya yang kedua, untuk manometer Mahameru ini dianya ada di bawah sini, jadi untuk melihat tekanan anginnya masih berapa di sini, dan juga bisa dilihat kalau nanti kehabisan angin kan bahaya. Kalau senapan angin PCP udah kehabisan angin, biasanya yang belum punya pompa itu kasihan. Begitu ya teman-teman, gampang bocor. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai kehabisan anginnya. Begitu teman-teman untuk perawatan senapan angin PCP. Nah, yang ketiga ini tebal chambernya. Chambernya bahannya sama, chamber Dural seri 7 pembuatan full CNC. Ini dalemannya full stainless, cancel kokang bisa kanan dan kiri. Nah, untuk tebalnya ini, nah untuk tebalnya Predator Mahameru ini, tebal chambernya ini tebalnya 30 cm. Nah, 30 cm. Oke, bukan mili lagi ya. Mantap sekali ini. Oke. Untuk senapan angin PCP Predator Mahameru ini chambernya tebal banget ini. Mantap sekali. Triggernya menggunakan trigger match. Safety triggernya ada di chamber. Ada di triggernya. Mantap sekali ini. Cancel kokang. Wah, saya salah terus ini, teman-teman. Safety trigger. Nah, safety triggernya menggunakan lever, kok safety trigger tarikan. Oke, nah itu suaranya mantap sekali teman-teman. Oke, maaf, maklum lagi puasa ini, jadi fokusnya agak berkurang. Jadi ini udah siang sekali, saya tadi pagi sibuk bongkar untuk senapan angin yang baru ready. Nah, ini jadi mohon maaf agak kelelahan karena udah siang, puasa-puasa begini, wah fokusnya berkurang. Begitu teman-teman, jadi mohon maaf kalau saya ada salah ngomong. Nah, popornya bisa lipat dan juga masih menggunakan popor cangkul juga seperti dulu. Dan untuk yang tanya setelan powernya ada di dalam sini, nanti diputar pakai obeng saja. Mantap sekali teman-teman. Oke, untuk mengembalikan lipatannya ini, nah ditarik ke atas dulu baru dikembalikan seperti ini. Mantap sekali teman-teman untuk senapan angin bocap Predator Mahameru ini. Sekarang kita lanjut ke promo harganya. Nah, ini harganya yang paling penting. Sekarang lagi bulan puasa, kita kasih free ongkir ke seluruh, tak sebutkan daerahnya, Jawa, Sumatera, Kalimantan, sama Sulawesi. Untuk wilayah Maluku, Papua, nanti saya kasih tahu ongkirnya tambah dikit saja. Begitu teman-teman, ini harganya kita kasih harga 5 juta rupiah. Udah free ongkir, dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru tes, magazin, perdam, sama STKS. Mantap sekali kan? Free ongkir Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi. Oke, 5 daerah. Nah, jadi 5 juta pas 5 daerah. Mantap sekali kan? Buruan langsung saja di check out. Ini ready yang warna hitam. Dan yang terbaru ada warna biru. Jadi ini larasnya ini ada dua panjang, panjang 60 cm, ada juga yang panjang 65 cm. Nah, contohnya yang 65 cm itu seperti ini, panjang banget. Yang hitam tadi 60 cm, ada juga yang 65 cm. Jadi tinggal yang teman-teman requestnya yang mana, nanti kita siapkan. Sebelum kirim seperti biasa, kita tes akurasinya, kita videokan, nanti kita kirim video tes akurasinya. Ini yang warna biru seperti ini, gagah banget. Ini yang warna biru, dan juga yang suka yang lebih jeling lagi. Nah, ada yang warna merah, kelihatan lebih sangar lagi. Nah, ini yang warna merah,
mantap sekali. Nah, ini yang warna merah. Oke, jadi teman-teman tinggal seleranya yang warna apa? Merah, biru, hitam, ada semua. Ini ready banyak. Ya, warna biru ini agak lebih sedikit dan juga warna merahnya juga agak sedikit ini. Ya, ready banyak ini warna full hitam. Nah, jadi cepet-cepetan kalau yang pengen warna merah, ini ada 1, 2, 3 aja. Warna biru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 warna yang warna biru. Yang warna hitam, wah 10 lebih ini. Oke, jadi teman-teman tinggal sukanya yang warna apa, yang warna merah 3, yang warna biru 6, yang warna hitam ready banyak. Oke teman-teman, untuk cara pembayarannya, nah ini yang paling penting, cara pembayarnya ini bisa COD ke seluruh Indonesia. COD bayar di tempat, syaratnya gampang sekali, cuman foto KTP saja, kita gak mengenakan harus DP ongkir atau gimana. Kita kalau yang pengen DP, kita juga gak minimal segini-segini itu enggak, DP seikhlasnya saja. Yang penting teman-teman ikhlas, DP segini udah percaya sama CVS Outdoor, kita juga percaya sama teman-teman yang pengen COD. Jadi kemarin-kemarin ya udah seperti biasa saya jelaskan, jangan sampai terulang kembali. Semoga yang sering iseng, oknum-oknum yang sering ngisengin kami sampai barang gak dibayar, mudah-mudahan mendapatkan hidayah di bulan Ramadan ini. Jadi teman-teman yang sering iseng gitu diberi kesadarannya. Kita juga dari jauh, nah dari Jepara ngirim sampai Sulawesi, Papua, Ambon, Maluku, sampai sana gak dibayar. Kita udah capek-capek mas, udah kita tes akurasinya, kita videokan, kita kirim videonya. Nah kok mas-mas yang sering gitu kok enggak memikirkan kita ngirim itu gimana capeknya Pak Kurir, dan juga kita ngetes akurasinya. Wah, tapi sampai sana gak dibayar. Itulah kekecewaan dari kami yang cuman foto KTP, foto KTP beneran foto KTP, cuman teman-teman sampai sana nomor kita diblokir, itu entah itu pakai KTP-nya siapa kita gak tahu. Mudah-mudahan yang oknum sering begitu diberi kesadaran, dapat hidayah dari Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan juga dapat balasan yang setimpal mungkin, yang seperti yang kita rasakan. Pasti karma itu pasti ada. Oke, untuk yang sudah percaya sama kami, nah udah yang percaya sama kami, silakan langsung aja ditransfer. Nah pokoknya yang transfer untuk wilayah Sumatera, Jambi, nah itu biasanya ongkirnya agak lebih murah daripada yang COD. Begitu ya teman-teman, transfer atas nama Abdullah. Nah ini nomor rekeningnya ada BRI, BSI, Mandiri, sama BCA. Itu nama atas nama Abdullah. Jadi Abdullah itu yang punya CVA Sodor, AS itu Abdullah Hasan. Begitu ya teman-teman. Jadi yang oknumnya sering COD tapi gak dibayar, mudah-mudahan diberi kesadarannya. Ya untuk wilayah Papua, Kalimantan, Sulawesi, sama Maluku, mudah-mudahan kalian cepat sadar. Barangnya diterima, kami senang, Anda pun puas. Oke, saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Udah lama sekali kita ngobrol, yang penting Mahameru udah ready. Jadi yang tanya Predator Mahameru ready belum mas? Udah ready kembali, oke? 5 juta free ongkir ke 5 wilayah tadi yang saya sebutkan, oke? Ingat senapan angin, ingat CVS Outdoor, saya Rizky Jambul pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan puasamu lancar ya teman-teman, udah 2 hari. Mantap.